Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Baik teman-teman, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober ya 2022 di overpass Mengger Batu Nunggal, teman-teman semua. Sudah lama saya nggak kesini ya, nggak update progres di overpass Batu Nunggal ini. Sorry ya, overpass Mengger ya. Di sini banyak sekali perubahan ya dari video saya yang terakhir, teman-teman. Di sini sudah tiang LAA, ya tiang OCS sudah terpasang, teman-teman. Kabel pun sama ya, sudah terpasang juga di sini ya. Entah itu di jalur yang sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Begitupun di sini untuk tiang-tiang OCS sudah berdiri tegak ya. Tinggal nanti dipasang penutupnya. Begitu ya teman-teman. Ini saya mengarah ke arah barat. Sorry, ke arah timur ya, ke arah Tegaluar. Kalau dilihat sih ke sana untuk pemasangan sound barrier sepertinya udah beres ya teman-teman semua, sudah tertutupi. Nah, tinggal yang di area subgrade Mengger ini yang tinggal ditutupi nanti oleh si Ya, seperti penutup itulah teman-teman semua. Saya kurang tahu namanya. Begitu ya. Jadi entah juga saya kapan ini kena proses penarikan kabel LAA-nya ya. Sepertinya sih kemarin progresnya setelah Pak Presiden Jokowi datang dikebut ya teman-teman. Begitu ya. Nah, untuk pemasangan rel sendiri masih tertahan di area casting yard 4 ya. Di sana sedang ada proses penaburan batu balas sebelum pemasangan rel. Setelah penaburan batu balas selesai dipadatkan, lalu pemasangan rel pun dilanjut. Mudah-mudahan di minggu ini ada momen pemasangan rel ya, dan mudah-mudahan juga saya bisa mengabadikan momen tersebut, teman-teman. Nah, seperti ini penampakannya dari tiang-tiang sound barrier yang ada di subgrade Mengger, teman-teman. Tinggal nanti dipasang penutupnya ya, seperti yang ada di girder yang di bawahnya sungai, yang di atas sungai ini nih, sungai Cikapundung ini nih teman-teman. Gitu. Nah, nanti setelah ditutupin baru selesai ya. Jadi pemasangan sound barrier ini supaya mengurangi kebisingan dari kereta cepat ketika melintas di subgrade Mengger ini ya. Jadi pemasangan sound barrier ini berada di pemukiman yang berada di trek yang dekat dengan pemukiman warga ya, atau perumahan. Sebagai contohnya ya ini teman-teman semua ya, di area Mengger ini, serta yang sudah saya liput itu di area tunnel 11 ya, Lembah Teratai. Nah, di situ. Yang berbeda di sini pemasangannya menggunakan ini teman-teman semua, apa ya namanya, saya lupa lagi nih. Kalau di kemarin di Gado Bangkong menggunakan mobil kren ya. Kalau di sini menggunakan semacam tuas lagi. Nanti ini ditarik sampai si sound barrier-nya berdiri, teman-teman. Nah, ini di sela-sela dari sound barrier ini ada pin ya, ada 4 pin, 6 malah. Ini sepertinya nanti untuk pemasangan LAA ya, sepertinya ya. Tapi nggak mungkin juga nih kalau buat LAA, beda lagi ya. Kalau LAA ini udah ada di sini nih, udah terpasang ya. Entah nih buat apa nih, soalnya masih ada 4 pin di sini yang belum terpasang. Nah, ini dia kabel LAA-nya ya teman-teman semua, kanan kiri sudah terpasang semua. Ini ada yang berwarna putih dan yang berwarna kuning. Yang kuning itu tembaga.
bagi teman-teman yang tahu fungsinya, yang pastinya sudah pasti untuk mengaliri listrik ya. Oh, ini ada tower baru ya, buat apa nih kira-kira ya? Buat listrik juga gitu ya. Untuk support ke sana tuh, ke tiang yang ini. Oke, coba kita lihat ke arah baratnya, seperti apa progresnya. Nah ini teman-teman progres yang ada di barat dari subgrade Menger ya. Sudah banyak terpasang juga, hampir yang ke dekat sungai. Baru sampai sini untuk pemasangan sound barriernya ya. Sama di sini pun kabel LAA dan tiang LAA nya sudah selesai. Kayaknya ini sudah hampir mendekati casting yard 4 ya untuk pemasangan LAA-nya. Setelah itu mungkin tinggal dikebut pemasangan sound barrier. Kayaknya sampai ujung sini nih. Soalnya kebelasanannya kan itu sudah sawah ya. Setelah persawahan, kesananya lagi itu ada perumahan lagi, penduduk ya. Mantap nih, dikebut terus. Ya teman-teman, ada yang berbeda nih. Waktu saya kemarin ke ujung barat sana ya, tepatnya yang berada di eskapator itu dulu tuh tidak bisa dilewati ya, karena itu tuh di bawahnya tuh ada sungai. Pas waktu ingat saya waktu pemasangan tiang LAA ya di situ ya, yang ada lokomotif OCS. Di situ nggak bisa dilewatin, sekarang bisa dilewatin tuh. Berarti nanti saya ke Cibaduyut mungkinnya bisa nembus ke sana tuh, ke Cibaduyut. Wah, just bener. Nah, ini dia teman-teman progresnya ya, yang ada di Menger ini kurang lebihnya seperti ini ya. Perubahannya sudah sangat banyak. Tiang LAA ya, kabel LAA, sound barrier sudah terpasangkan semuanya. Alhamdulillah ya. Karena di bulan depan nanti akan ada uji coba dynamis. Yang informasi yang saya dapat sampai pada larang, ada juga yang sampai casting yard 4. Makanya pemasangan rel akan terus dikebut. Mudah-mudahan bisa sampai pada larang ya uji cobanya ya. Kita doakan semoga lancar, tidak ada kendala. Kalau dilihat-lihat mah teman-teman, seperti KRL ya di Jakarta, double track kan kayak hampir kayak gini juga sama ya. Kanan kirinya yang OCS berserta kabel ya. Double track pula. Wah, 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 wah. Begitu ya. Nah, teman-teman, demikian ya informasi yang bisa saya sampaikan mengenai perkembangan dari progres kereta cepat ini. Insya Allah akan saya update-kan terus untuk perkembangan progres dari kereta cepat ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan di subscribe dulu supaya mengikuti perkembangan dari kereta cepat. Baik, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.